Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kocak, salam bahagia, salam sejahtera. Oke, Coilover, kali ini saya akan mereview paket dengan harga 500 ribuan ya. Paket dengan harga 500 ribuan jenisnya dari mulai dari Kohaku, Sanke, Kujaku, Soragoi, Showa. Nah, ini paket mic lah guys pokoknya. 500.000. Nah, untuk kualitasnya juga lumayan. Ini di sini saya sendiri ya. Kok sendiri? Ditemenin sama Pak Kamera, jadi nggak bawa temen ya. Ini temennya ini sih badannya nggak enak badan intinya. Soalnya kan memang musimnya ini nganu ya, rawan lah, rawan loro-loronen ringkeh. Paket 500.000, seperti apa paketnya? Langsung aja kita spill ya Pak Kamera. Yos. Di sini ada paket pertama. Ini jenisnya Kujaku, Sanke, Soragoi sama Kohaku. Nah, ini paket 6 ekor dengan harga 500.000. Ini Kohakunya doit ya. Satu ekor doitsunya. Nah, ini yang untuk yang lain sisi. Nah, itu tapi Soragoinya gindrin. Seperti biasa, ini paketnya lumayan. Kujakunya itu bisa dinganu. Nah, ini coba tak angkat ya, Pak. Nah, ini Kujaku. Ini untuk dasaran itu jelas ya, tebel gitu. Nah, ini lumayan jos ya Kujaku. Nah, ini ukurannya 25 27 cm. Paket 6 ekor cuman 500.000. Sacet selakantean, stok terbatas loh ini. Oke, kita lanjut ke paket selanjutnya. Di sini jenisnya ada Showa, Sanke, Kujaku sama Soragoi. Nah, ini sisik sama gindrin ya. Soragoi ini beda dewe ye. Gindrin dewe. Nah, di sini ukurannya 24 28 cm. Wes iki cilik dewe iki. Makane ukurannya 24, untuk yang lain 25 sampai 28 lah. 6 ekor cuman 500.000. Nah, ini untuk Sanke-nya juga lumayan. Soalnya juga oke. Nah, ini untuk Kujaku ini tak sepil. Nah, itu Mas. Diangkat dari tadi sudah saya lihat. Wis diincer ya Pak Kamera ya. Nah, ini kan lihat Mas, jarinya ini kan ruwet itu. Jarinya rapi, tebel ya toh. Nah, ini untuk motifnya juga oke ya. Ikarinya juga bersih ya. Ikarinya juga bersih ini Pak Kamera. Wis, ini Pak Kamera, tapi dia memang ahli ya dalam ikan koi. Iya ya, Pak Kamera. Masih sedikit-sedikit lah. Iya, siap. Ya, sama-sama belajar ya. Nah, ini Kujaku bagus ya. Padang-padang tadi harganya berapa, Mas? Ini harganya 500.000. Wes, 6 ekor. Langsung aja ya, Pak Kamera, di screenshot ya seperti biasa. Seperti biasa langsung screenshot, kirim ke CS. Nah, itu loh, kirim ke CS. Yuk, lanjut. Lanjut ke paket berikutnya. Di sini jenisnya ada Sanke, Kujaku sama Soragoi. Nah, ini ukurannya 24 26 cm. Wah, ini agak kecil, cuman untuk apa ya? Untuk nganune oke-oke ya. Nah, coba kita sepil Kujaku 2 ekor ini. Nah, ini menurut Pak Kamera gimana ini? Untuk nganune dari motif? Kalau saya ini sebenarnya ini plus minus Mas ya keduanya. Iya, plus pertama, minus. Menurut saya. Semuanya ini digarnya sama bersih. Jaringnya sama-sama rapi. Tapi kalau pola saya ini suka yang ini. Nah, yang ini. Yang ini. Tapi warna ini sebenarnya enak yang ini loh. Enak yang ini. Iya, kalau saya. Kalau Mas gimana ini? Ya menurutku gini Mas. Yo iki sepadu-padu api ya ta. Nah, pada bagusnya memang dari Kujaku ini kan untuk warna kan memang berbeda. Memang berbeda, dan dari setiap sama mama ini kuning dan ini agak oranye. Nah, ini memang dia punya spesifikasi sendiri kan. Kalau yang ingin nyari Kujaku kuning ini juga oke ya toh. Oke. Nah, ini juga oke ya toh. Kecil-kecil cah berawit ya Pak Kamera ya. Siap, oke semua. Tapi ini juga bagus loh Mas. Sanke-nya ini. Ya, Sanke. Oke, kita sepil. Oke, ya, ini Sanke-nya juga bagus. Nah, dari merahnya padang ya Pak Kamera ya. Strong, alus strong gitu. Wes, lek iki nyetep, wes, nyetep tapi ndak terapi, sing penting nyetep lah ya ta. Telu lho.
Sanke ya toh. Oke. Buruan di screenshot 6 ekor cuman berapa Pak kamera? 500.000. Nah, itu loh. 500.000 loh. Wes murmer dan sacet. Memang ukurannya agak kecil tapi untuk kualitas wes enggak jauh berbeda dari yang lain. Malah rodok ning dhuwur titik ya. Ya enggak Pak kamera. Oke, siap. Lanjut, Mas. Yo, lanjut di paket berikutnya. Di sini jenisnya ada Kohaku, Sanke, Kujaku sama Soragoi. Wes Soragoi ini Pangga Gindrin ya. Nah, di sini ukurannya 25 29 cm. Nah, kita coba sepil Sankenya. Nah, Sanke. Nah, ini ya lumayan ya untuk motifnya dan dari merahnya juga oke, putihnya bersih ya Pak kamera ya. Bersih. Nah, ini pantes lah lek nggih apa Pak ngisi apa ngisi kolam ya. Ini paketnya coba dibuka semuanya, Mas. Iya. Kan ini kan enak, lengkap kan? Kayak ini. Nah, penjinak juga ada. Terus yang klasik juga ada. Kohaku ini. Antik juga ada, ini Kujaku. Loh, kan komplit kan? Iya, komplit. Wes komplit nggih koleksi neng kolam lah nggih tambah-tambah nggih batur ngopi ya tambah-tambah batur ngopi. Asik kuwi tenan. Murah meriah. Murah meriah 6 ekor cuman berapa Pak kamera tadi? 500. Nah, itu loh. Ini sebenarnya Pak kamera mau nyekrinsut tapi ya wis di sini konsumennya spesial buat konsumen. Kalau ini saya rekom langsung aja di screenshot 4. Iya, ini paket nomor 4. Langsung yuk. Oke, kita lanjut ke paket berikutnya. Wah, ini berapa ekor ini? Oh, ini paket 7 ekor, ukurannya 24 25 cm. Ini jenisnya ada Sanke, Kujaku, Soragoi. Di sini ada apa ini? Saya kita angkat. Ini jenisnya Matsuba ya, Matsuba. Nah, ini meskipun paket 7 ekor ini harganya tetap 500.000. Ini juga lengkap ya. Wow, kita coba sepil Sankenya ini Pak kamera, Sanke. Wah, ini lumayan ya Sankenya ya. Kecil-kecil juga cabai rawit ini. Nah, ini dari badan sampai ke ekor. Nah, apa nyetep ya ini? Ini. Wah, ra gelem anteng rek, bos. Iya. Ini sebenarnya hampir yondan ya, 4 step. Iya, hampir 4 step. Sayangnya di sini nih merahnya sampai depan ya, sama mama ini agak belakang ini wes 4 step ini bagus. Wah, ini. Tapi ya harganya beda. Harganya Pak. Nanti kalau ini jadi 4 step pasti nggak kita review di iya, sini. Nanti beda. Beda. Klasemennya beda. Ini memang klasemen buat pemula, buat pengisi kolam dan untuk warna tapi juga oke-oke ya, nggak kalah sama yang lain juga. Wes. Ini 7 ekor berapa tadi Pak kamera? 500.000. Nah, ini kok loh. 500.000 rek. 500. Peh, sing sir ngopeni ya toh. Sing sering adopsi ndang di screenshot. Mening. Yuk, lanjut. Oke, kita lanjut ke paket berikutnya. Pak kamera ini hafal enggak ini jenisnya apa aja ini Pak kamera? Waduh, saya di iya. Kalau ini ada Kujaku. Iya. Ada Sanke. Oke. Sama ini ada Soragoi. Iya, siap. Gindrin. Soragoinya tetap Gindrin ya. Di sini ada 6 ekor dengan harga 500.000. Balik nih 6 ekor lagi. Ini ukurannya 25 28 cm. Wes ini juga klasemen wes lumayan ya buat pengisi kolam, nggih batur imbu-imbu, batur ngopi ya toh. Nggih sawang-sawangane po enak ngono lho, Mas. Lho ndo koyo ngene lho wae. Nah, iki Kujaku ini. Nah. Ini kan yo nyeneng nih toh lek di sawang yo Pak kamera yo. Oke. Heeh, pokok iwak suweh ya ngono yo seneng jane lek di sawang yo. Nah, iki lho. Koyo ngene iki lho. Wes 6 ekor ya Pak kamera ya. Juga maknya bilang kalau ikan sehat pasti juga enak dilihat. Nah, mungkin ada tips untuk menjaga kesehatan ikan di musim yang agak rewel ini. Rewel ini. Yes, ya enggak agak rewel ya.
Untuk menjaga apa itu ikan tetap sehat di musim yang sangat agak darurat ini, mungkin yang paling utama kan anu toh suhunya. Terus mungkin dari air hujan juga. Nah, itu mungkin kalau seumpama ini khusus yang buat kolamnya outdoor yang di luar, kalau terkena air hujan itu diusahakan jangan dikasih makan ya. Jadi, dipuasakan gitu Mas. Heeh, dipuasakan, dibiarin dulu itu enggak apa-apa. Soalnya nganu dan apa soalnya yoiku biar kadar tidak tercemar amonia yang kuat gitu kan waktu makan. Pasti kan ngeluarin kotoran kan? Iya, ngeluarin kotoran. Nah itu. Dan air hujan kan mengandung zodium. Nah itu kalau air kolam hampir lebih dari 50% tercampur air hujan itu juga bahaya gitu. Mungkin bisa dikuras. Dan ya wes ikulah. Jangan sering-sering dikasih makan. Mungkin memang memang makan itu penting ya. Tapi kalau keseringan makan bahaya loh. Kan gitu. Intinya secukupnya. Secukupnya, ya. Siap-siap yuk lanjut. Lanjut ke paket selanjutnya. Wah, di sini wah beda ini. Ini 4 ekor ini. 4 ekor. Oh, oh. Besar ini, Mas. Iya, ini ukurannya 30-an cm ya. Ini ukurannya 30-an cm, merahnya oke. Di sini jenisnya Kohaku, Sanke sama Kujaku. Ukurannya 30 cm-an. Terus ini harganya tetap di 500.000. Nah, ini wis lumayan ya toh. Iki ya lumayan oke. Dari Kujakunya juga oke, dari Kohaku, Sankenya juga oke. Nah, ini untuk Sankenya ini motif klasik ya. Dia memang hitamnya sedikit, cuman ini apa to yang arani? Kayak Sanke-sanke sing model anu loh. Memang klasik. Nah, ini pasti nanti ada yang keluar lagi hitamnya. Oke, itu ada yang kategori sih Mas Ian. Nah, ini 4 ekor ukuran 30 cm harganya masih tetap ya. Masih tetap 500.000. Yuk lanjut. Oke, kita lanjut ke paket selanjutnya. Nah, di sini jenisnya ada Kohaku. Itu Sanke apa sih ya? Sanke ya. Sanke. Sanke. Sanke Kujaku ya. Di sini ukurannya 32 cm. Nah, oh ini juga agak besar lagi dan ini sisik ya. Kalau yang tadi doit, yang ini sisik. Ini lumayan ya untuk merahnya juga bagus dan putihnya juga bersih. Dari Kujaku pun juga anu hikarnya jelas ya toh. Tebel, wes. Lumayan nggih ngisi kolam ya toh, nggih batur kancane sing lawas. Mesti njaluk batur iki bulan tanggal 6 ndang golek batur ya ta. Yo, 4 ekor cuman 500.000. Buruan wis di screenshot, stok terbatas. Okay. Ya ta Pak kamera? Oke. Okay. Lanjut yuk Mas. Kita lanjut ke paket selanjutnya. Nah, di sini ukurannya 34 cm ya. Oh, ini agak besar juga. Jenisnya sama, Kohaku Sanke sama Kujaku. Cuman di sini doitnya cuma satu ekor ini. Kohakunya doit, Sanke sisik, yang lain sisik ya. Wah, oh, ini lumayan ya dari merah. Dari Kohaku doitsunya setepe juga. Yo ora setep ya apa ya? Motife yo ngiwonengen lah. Motife ngiwonengen. Dan untuk merahnya juga lumayan. Dari Sanke juga ini Sankenya ya ini juga bisa ini jadi Sankenya kayak bongsor sendiri. Heeh. Tulangan besar sendiri nih. Heeh. Bodinya oke ya. Ini bisa munuk lagi. Ini kalau dikasih makan yang enak tentunya seperti Velcro itu Mas. Iya, Velcro buat tambah besar, buat body. Jumbo lagi ini. Nah, ini lah. Kalau merahnya ini sudah mantap ini Mas. Oh, saya coba tak tanyakan ke Pak Hendri, tim perawatan. Mungkin dia tahu Pak ini kalau di salon apa bisa jadi maruten ini? Bisa. Oh, bisa loh. Ini bisa lokne dadi maruten ya toh, dikeringne wis dinggo kolam nggo api-apian pantes iki. Nah, iki lho. Nah, ini berarti yang sering dicari oleh para seniman ini. Para seniman ndang di apa lek ngarani? Di salokne ya toh, terus dadi model cantik iki. Nah, iki lho. Sanke.
Wes langsung aja, ini harganya sama 500.000 juga. 500.000. Wes oleh ukuran oke ya loh. Wes oleh bahan bisa nih loh yo. Ndang, di screenshot langsung aja. Tapi ini boleh jadil enggak, Mas? Enggak boleh. Kalau jadil tetap enggak boleh ya. Ini wes harganya lumayan lek borongan malah enggak apa-apa ya toh. Oh, borongan boleh. Boleh borongan langsung lek sir ngambil borongan langsung aja WhatsApp Duta Koi langsung japri-japri engko petung neng WhatsApp pribadi ae oh, ya toh. Langsung yuk kita lanjut ke paket berikutnya. Nah, di paket selanjutnya di sini ada Kujaku Maruten Kohaku Doitsu. Ini ada Showa Doitsu ya. Ini masuk apa ya, Hisowa ya, ini sebenarnya masuk Hisowa tapi ya kayak Showa soalnya merahnya setengah badan ya, kalau sampai bawah mungkin bisa masuk Hisowa atau Utsuri. Nah ini Doitsu ya, ini loh, ini ya lumayan ya Doitsu ini antik loh Mas, sebenarnya kalau menurut saya. Iya, kalau menurut Pak Kamera gimana ini kan selang-selingan untuk lihat moto gurunya. Yang sebelah ini kayak moto Waka, tapi yang sebelah ini kayak moto guru. Iya, oh keren. Ini tau, oh ya ini antik, antik. Oh ya, aku gak tak nyadar. Terus ya Pak Kamera. Sebelah pas ini loh, yang hitam kan sebelahnya seperti moto Aka, Aka terus yang Aka ini kan sebelahnya moto guru, oke okay. Antik ini loh Mas. Oke okay, oke, okay, siap, masuk Pak Kamera, oh, aku gak tak teliti, poh Pak Kamera ini lebih ahli ya. Nah, ini lumayan wes, itu loh, antik. Antik loh guys. Saya ini langsung rekom kalau yang ini Doitsu pisan beh. Oke toh, jarang loh Mas Dik. Jarang ya rencanaan pakai memang ini ya. Jarang ini lukisan dari langit ini. Lukisan dari langit original pisan. Pih. Nah, ini di sini ada Maruten juga. Ini nah, tapi ini betina ya. Ini kayak masuk Kikusui tapi kayak Kohaku. Soalnya masih ada hikari-hikarinya gitu loh. Kayak Kikusui. Iya, Kikusui Mas. Mm-mm. Tapi ya yang penting ini motif plenok-plenok lumayan oke okay lah. Lumayan. Dan ini tadi ukurannya ini 28 30 cm ya, 4 ekor dengan harga 500.000. Oke okay ya toh Pak Kamera. Wah, ini kalau saya rekom. Nah, ini loh. Nganu editor choice. Nah, editor ini choice itu dari bahasa kamera ya. Pak Kamera, wes bahasanya aku enggak paham. Langsung aja di screenshot ya Pak Kamera ya. Oke lanjut Mas. Iya, kita lanjut ke paket selanjutnya. Wah, di sini ada ini tanco apa ya? Tanco Sanki apa bukan ya? Tapi ini agak anu. Kayak tanco Showa. Heeh. Di sini ada ini ada ini Sanki sama Showa gitu ya. Di sini jenisnya Sanki sama Showa dan ini ukurannya 28 32 cm. Nah, ini coba ini kita ambil ini. Ini Showa ya kalau ini. Saya ini Showa Sanke ya? Showa ini. Coba di balik dulu Mas. Ini ya. Hitamnya ngerembet dari bawah apa enggak? Oh, ini. Dari bawah. Dari Showa. Bawah. Ini Showa ini ya. Nah, ini Showa. Nah, ini masuknya nyetep 4 loh ya, termasuk yang ini gitu loh toh. Maruten apa nyetep 4 ini gitu. Lebih bundar ser lagi Mas. Nah, ini. Wah, ini lumayan ukurannya 32 loh ya. Nah, ini oke. Okay. Oke. Okay. Dari sininya juga lumayan, bodinya juga gendut ya. Neng nih. Nah, wes langsung aja. Ini 4 ekor dengan harga 500.000 ya. Langsung di screenshot. Nah, ini wes ibaratnya setiap paket pasti ada jagoannya ya, Pak Kamera ya. Pasti ada jagoannya di setiap paket. Nah. Oke, ini kita lanjut ke paket terakhir. Wes udah paket terakhir. Heeh. Pagi Aurora wes paket terakhir ini. Besar ini. Ini ukurannya memang agak besar. Ini 36 sampai 39 ini. Ini hampir 40 cm ya. 3 ekor, jenisnya ada Showa sama itu masuk apa ya? Kujaku Doit kayaknya. Masuk Kujaku Doit. Nah, ini cuman 500.000 Pak Kamera. 500.000. Besar-besar 500.000, 3 ekor. Untuk nah, ini untuk Showanya coba kita anu dulu. Nah, ini lumayan ya. Ini depannya ada bundere iki. Piye ngene iki? Masuk Maruten ini iki. Iso masuk Maruten iki. Cuman bundere cilik iki. Gitu. Iya toh? Gitu. Nah, iki lho. Abange yo oke. Nggih pejantan yo oke.
Nah. Irenge ya oke. Arep urung finishing ya. Oh masih. Oh iya bener kalau finish belum finishing ini masih. Iya, ini belum finishing. Masih bisa dikembangin lagi untuk motifnya. Nah, hitamnya maksudnya ya. Sewa. Ini 336 kalau enggak 37 masih lah ini ukuran di segitu. Nah, 3 ekor cuman 500.000 Pak Kamera. Iya toh? Pemo Pak Kamera no minat apa enggak ngono kuwi? Ya minat no. Ya minat yo. Ikane kayak gini, maksudnya besar-besar, hargane murah. Merahe jos. Oke okay, yo. Oke okay banget lah ini. Heeh. Pemo aku duwe Blumbang sing oke okay, ana tak tuku kok. Soalnya aku ora nduwe Blumbang, Mas. Yo, tak jangan, belajar sih. Penontonnya no. Oke, okay. Ini memang khusus buat konsumen-konsumen yang ingin nambah koleksi, yang pemula juga oke, okay. Harga wis cocok lah pokoknya 500.000. Ya, itu aja, Mas. Iya. Jadi itu paket 500.000-an yang kita review hari ini. Memang stoknya terbatas, langsung aja di screenshot dan sacet nang ya toh, ben ndak kentekan. Soale akeh ya sing takon, Mas. Beh iki masa wis payu. Wes. Makanya dong di screenshot, soalnya kan paketnya ya berbeda-beda. Lek minat langsung di screenshot ya. Oke, cukup sekian dari review hari ini. Aku dewe iki ya. Rada ngenong jane, tapi ya enggak apa-apa. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen dan jangan sampai ketinggalan. Kita usahakan setiap hari update stok-stok terbaru. Salam kocak, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.